Kita lanjutkan qala al-mu'allif wal musannif Syed al-Imam Abdul Mahib Abdul Wahab Asy'arani nafa Allah bi wa nafa ibn Fitarin ila an qal wa kana al-Hasan al-Basri rahimahu ta'ala yaqul al-Imam Hasan Basri mengatakan law anna 'abdan 'alima al-'ilma kullahu وعبد الله حتى صار كهذه السرية أو الشن البالي ثم إنه لم يفتش ما يدخل جوفه أحلال أم أحلال هو أم حرام ما تقبل الله منه عبادة. Ini satu ucapan yang sangat indah dari beliau. Imam Hasan Basri mengatakan, ini sangat cocok buat kita nih. Mau orang Keramat, mau orang Tegalangus, mau orang Gagak, mau orang ada orang Cikupa di Sadrodi ya, mau orang manapun. Sekarang umat Nabi sudah banyak yang enggak memperhatikan apa yang dikatakan Imam Hasan Basri. Beliau mengatakan, "Law anna 'abdan." Kalau seandainya seorang hamba alimul ilma mengetahui al-ilma akan ilmu kullahu semua ilmu. Kalau kita kan tahu ilmunya cuma dikit, betul? Ini Safinatun Najah hafal enggak? Kalau ditanya tahu hafal enggak? Enggak, kebanyakan enggak. Dalam ilmu nahu mungkin ada yang tahu Imriti, yang pesantren. Ada yang tahu mungkin Alfiyah Ibn Agil. Udah itu doang. Itu mah cuma sedikit. Ini seandainya kata Imam Hasan Basri ada orang mengetahui ilmu, semua ilmu. Baik ilmu agama, ilmu umum sekalipun. Khususnya ilmu agama. Wa abadallaha hatta sara ka hadhihi syariah wa syannil bali. Dan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti tiang ya, kata beliau tiang ada tiang di situ kecil ya atau ceret ya, ada ceret kecil ya. Al kirba al khalaq as-saghira yakunu ma fihi abrad min ghairiha. Wa jama' min shanan ya. Jadi kayak ceret kecil, air kalau ditaruh di situ jadi dingin ya. Kecil. Jadi dia ibadah kepada Allah seperti tiang, artinya dia saking hebatnya ibadah, badannya sampai kurus. Puasa saban hari, salat sampai pagi. Kalau kita puasa kagak pernah, Ramadan aja batal. Betul. Pagi kongko ya kongko. Mentok nonton bola Liga Champion termalam. Betul. Awas diduitin ya. Awas dijudiin ya. Kita ini kerjaannya. Kongko sampai subuh. Udah tidur. Kadang-kadang kena adzan subuh ngantuk langsung tidur. Saat. Kan PA juga yang begitu ya. Masya Allah. Ini enggak. Malam buat ibadah. Ya buat munajat kepada Allah. Siang buat puasa. Artinya sampai kecil badannya. Thumma innahu lam yufattis ma yadkhulu jawfahu. Kemudian dia tidak memperhatikan, tidak memeriksa apa yang masuk ke dalam perutnya. Ilmunya Masya Allah, segala ilmu dia paham. Ibadahnya luar biasa, puasanya luar biasa. Tapi orang tersebut tidak memperhatikan apa yang masuk ke dalam perutnya. Apakah halal? Apakah haram? Sebodoh aja. Apa dikatakan kata beliau? Ma taqabbalallahu minhu ibadah. Allah enggak terima ibadah orang tersebut. Sekali lagi, Allah enggak terima ibadah orang tersebut.